kita tindaklanjuti rapat bersama Forkompinda untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Hari ini kepada petugas kesehatan untuk mengadakan tracking pada warga masyarakat keluarga yang kemarin sempat berhubungan, sempat kontak dengan Bapak Haji Imam Suroso. Yang pertama adalah di lingkungan keluarganya, yang kedua nanti sebagian ada di pasar, yang ketiga Pasaturi, kemudian yang ketiga adalah tenaga kesehatan. Karena sebelumnya Pak Imam ini juga diketahui ada operasi mata kaki, ya, mata kaki juga. Sehingga nanti paling tidak ada komunikasi, ya, ada komunikasi dengan petugas kesehatan yang ada di Mitra Bangsa. Setelah tracking nanti diketahui siapa-siapa, nanti akan kita lakukan tes kesehatan. Paling tidak dengan rapid test. Ya, yang hari ini kita mengambil di provinsi dan nanti akan sampai sore nanti bisa kita kabar. Besok pagi kita lakukan rapid test. Itu termasuk juga teman-teman media juga. Karena justru saya khawatir teman-teman media itu juga sama kesana kemari ke tempat-tempat yang kemarin diikuti. Dan itu tidak hanya itu, karena kegiatan Pak Imam Suroso ini almarhum adalah juga pas kebetulan pasar reses juga melakukan kontak dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Gusti. Ada dua desa dan nanti juga kita tracking juga, sehingga semuanya adalah akan diketahui siapa saja, dan termasuk juga sebelumnya kontak dengan tenaga-tenaga medis yang ada di Saktoronggo juga nanti kita lakukan juga data itu. Dan Bapak Ibu sekalian, khususnya petugas medis, lindungilah Anda dengan standar minimal, ya, minimal dengan APD. Kalau tidak ada, memang kita keterbatasan APD, paling enggak memakai jas hujan, ya, pakai jas hujan. Kalau apa itu pelindung masker, kemudian semacam ini kita masih kita ragukan Pak Haji. Jadi nanti saya kasihan malam nanti. Jadi kita beli itu tawangi bisa kalau enggak ada Pak. Belikan dulu, ya, nanti untuk jas hujan ini masker ini murah, ya, murah, minimal bisa melindungi kita. Kemudian nanti kita bagi, jangan mengelompok, ada yang di warga di sekitar lingkungan keluarganya, ada yang di pasar beli, ada yang di lingkungan kesehatan. Kemudian untuk yang di Dukuh Seti nanti kita tugaskan segera hari ini juga Pak Kepala Dinas Kesehatan Om Pranata Sekda selaku ketua penanganan COVID-19 ini, nanti segera hari ini juga kita efek semua, karena ada juga di Tambak Mulyo, warga Tambak Mulyo Jakenan, karena beliau ini pada saat reses mana-mana kan itu. Oleh karena itu agar tidak meluas juga hari ini Pasar Puri kita tutup selama satu minggu agar sterilisasi. Nanti diadakan penyemprotan masyarakat yang kemarin kontak, paling tidak mengisolasi diri di rumah, jangan ketemu. Sekalipun di rumah, ya, saya ini di rumah dengan anak saya, dengan istri saya saja berjauh-jauhan, ya, berjauh-jauhan tidurnya sendiri sendiri, anak saya sendiri, istri saya sendiri, sendiri. Untuk menjaga, sama apalagi yang monitor itu ODP, itu sudah barang tentu kita harus hati-hati. Oleh karena itu, teman-teman, ya, rasa was-was pasti ada, tapi tetap kita selaku petugas kesehatan harus melayani kepada situasi dan kondisi yang semacam ini. Oleh karena itu, hari ini segera melangkah, hari ini juga akan kita kerahkan semampu kita dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Kita sama-sama membantu pemerintah di
tidak ada saling menyalahkan. Kejadian seperti ini tidak kita inginkan. Tapi mari teman-teman, ayo kita semangat. Yang paling penting, kalau teman-teman ini tidak semangat dan siap melayani masyarakat, siapa lagi? Jadi kami berharap semuanya, saya, Pak Bupati, Pak Sekda, dan seluruh tim ini, mari kita sama-sama, tetapi juga tetap jaga kesehatan. Yang paling penting adalah pikiran kita positif, pikiran kita baik, energi positif itu akan membawa kebaikan buat kita bersama. Itu yang paling penting. Dan mari sama-sama, nanti tim ini saya berharap langsung dibagi. Tolong dibagi, Pak, nanti dari dinas kesehatan. Berapa orang, supaya lebih cepat untuk bergeraknya di lapangan. Itu yang kurang lebih. Semoga apa yang kita lakukan ini diberkahi Gusti Yang Maha Kuasa, dan kita diberikan kesehatan untuk Kabupaten Bandung.